pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Kota Jakarta. Di belakang saya dan sebelah kiri saya sudah terlihat banyak karangan bunga yang ditunjukkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat, sebagai bentuk ungkapan terima kasih telah memimpin Jakarta selama 3 tahun. Mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang akan berakhir dan akan digantikan oleh Gubernur yang baru, karangan bunga tersebut sudah ada di Balai Kota Jakarta sejak Senin pagi dan terus bertambah banyak sampai saat ini. Saya Francis Richard dan tim melaporkan.